WA diprotes gegara tak ajak istri dan anak liburan bareng keluarga. Pedangdut kembar Rizky DA dan Rido DA terlihat begitu bahagia saat liburan bersama keluarga besarnya. Rombongan keluarga Rizky DA pun tak kalah antusias kala mereka berkesempatan untuk liburan ke Dufan. Momen bahagia ini terungkap lewat sederet potret yang diunggah oleh Rido DA dan keluarganya. Tampak Rido memeluk erat istrinya, sementara Rizky DA yang kini berambut gondrong begitu cuek dan asyik bergaya di dekat anggota keluarganya. "Sayang, sayangnya aku ini. Alhamdulillah, akhirnya bisa liburan bareng keluarga," tulis Rido DA. Melihat sederet potret yang diunggah Rido DA, netizen lantas bertanya-tanya, kemana sosok istri dan anak Rizky DA, yakni Nadia Mustika Rahayu serta bayi Haki Syaki Ramadan. Gara-gara itu pula, netizen kembali menyayangkan sikap Rizky DA yang diduga tidak mengajak Nadia Mustika dan baby Syaki liburan bareng keluarga. "Syaki dan ibunya gak ikut ya?" tanya netizen. "Lama-lama Syaki akan terbiasa tanpa seorang ayah di sisinya," komentar netizen yang lain. "Kenapa Kak Nadia sama Syaki gak diajakin? Si Ikinya malah seneng jalan-jalan, kasihan mereka," timpal yang lain. "Liburan keluarga mosok anak bini gak dibawa, Rido aja bininya dibawa, sungguh terlalu. Sepertinya lu kumat lagi ya kayak kemarin," ujar lainnya. Sementara itu, tak sedikit netizen yang memberikan pembelaan untuk Rizky DA. Mereka beranggapan bahwa Rizky DA punya caranya sendiri untuk membahagiakan diri sendiri dan keluarganya. "Udah yuk, jangan paksain Iki buat post foto sama Nadia terus. Mungkin Iki gak nyaman kalau setiap post foto Nadia selalu dibilang ngikutin si ini, ngikutin si itu. Dibilang settingan, dibilang drama. Biarin aja Iki bahagia dengan caranya sendiri," ujar netizen. "Mungkin Iki gak pede bawa Nadia jalan-jalan sama keluarganya," imbuh yang lain. "Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake."